Nah, Miss Cihok nih kasih dua gambar. Miss Cihok nih kasih dua gambar. Nah, gambar nomor satu, nomor dua. Oke. Nomor satu ini kira-kira mereka ini sedang di mana ini? Ada yang tahu nggak? Ya, tahu Ada. sih. Pantai. Pantai, good. Kira-kira mereka sedang apa di sana ya? Keluarga. Pantai naik. Benar ya. Oke. Nah, jadi keluarga ini sedang liburan ke pantai. Student kelas 1D. Kelas 1D ada yang liburan ke pantai enggak kemarin itu? Ada. Saya enggak ada. Heran enggak Ada. ada ya? Ada yang liburan ke pantai enggak? Ada. Tidak ada. Tidak ada. Wah. Oke. Kalau liburan ke gunung-gunung, lihat pohon-pohon, ada enggak? Tidak ada juga. Waduh. Enggak ada juga ya. Jadi kelas 1 nih, liburan kemarin kemana aja? Di rumah barbeque sama main mercon. Main mercon. Oke. Coba raise hand dulu siapa yang mau cerita waktu liburan kemarin dia ada pergi kemana aja. Oh, Clairin dulu. Clairin udah raise hand. Ayo, Clairin boleh cerita sama miss-nya? Di kan di supermarket. Sendal. Oh, beli sendal. Oke. Mama yang ini ya. Oke. Kita Selain itu, Clairin pergi kemana lagi? Main, udah malam kita pulang, baru kita main kembang api. Wow, are you happy? Happy. Wow, si Clairin happy sekali sepertinya. Dari cara dia bercerita aja dia sangat senang. Oke, selain Clairin ada yang mau bercerita lagi? Oke, the next student. Oh, ada Ken. Ken, oke. Ken ada pergi kemana aja waktu libur kemarin itu? Ke pantai sama ke sinema. Wow, ke sinema? Iya. Ah, nonton film? Iya. Spider-Man. Oh, film apa? Spider-Man? Iya. Wow, Miss Chafnya juga sangat suka Spider-Man. Oke. Spider-Man Way to Home. Oke. Selain Ken, ada lagi? Tadi Ken katanya ke pantai. Ayo, siapa lagi yang mau cerita? Oh, si Clara. Clara. Ayo, Clara. Hari Kamis, Clara ke Cedar Point. Ya. Lalu hari Jumat, Sun Plaza. Udah pulang. Oke, kamu ngapain di Sun Plaza? Sun Plaza lihat baju main-main. Lihat baju main-main. Oke. Si Clara liburannya dihabiskan di mall aja. Oke. Main ke mall ya. Vanessa. Vanessa mau cerita nggak? Kemarin liburannya ada pergi kemana aja? Kemarin saya ke rumah nenek. Habis itu saya ke mall. Itu di tahun baru saya barbeque sama keluarga saya di rumah nenek sama bapak. Wow, senang sekali ya, enak sekali kita barbeque-an. Iya, ajak-ajak Miss Chef nih ya kalau barbeque-an lagi. Bercanda Miss Chef nih. Oke, ada lagi yang mau bercerita? Miss Chef nih persilahkan. Gracela, oh Gracela masih raise hand ternyata. Ayo Gracela. Ada banyak orang mau cerita. Iya, ada banyak ternyata yang mau bercerita, banyak yang raise hand. Ayo, where you go? Gracela. Ayo, waktu liburannya kemarin ada kemana aja? Beli baju. Ada lagi? Si Hana, Hana kamu kemana kemarin Hana? Ke Brastagi tadi. Wow. Ada apa aja di Brastagi sana?
Ada gunung. Oh, ada gunung. Ada kuda enggak? Kamu ada naik kuda enggak di Mas Ada kuda. Ya. Ya. Oke. Kamu ada ambil stroberi enggak di sana? Ada. Wow. Oke. Are you happy, Hana? Happy me. Wow, oke. Okay. Wah, dari tadi Miss Chahafni dengar semua ceritanya, liburannya ada yang ke mall, ada yang nonton di sinema, ada yang ke Brastagi, ada lihat gunung ya, si Hana ya. Miss, aku gak ada, aku sejak aku gak lihat bioskop, gak boleh dilihatnya. Katanya nggak boleh. Iya, oke. Ke bioskop itu ada batasan umurnya. Film yang ditonton itu ada batasan umurnya, ya. Oke. Aku ke bioskop, aku takut sama bioskopnya. Tapi ada playgroundnya. Yes. Benar sekali. Oke, lihat di gambar Miss Chehaf nih. Ini di gambar kedua ada playgroundnya. Nah, ada yang main seluncur. Kamu ada nggak kemarin itu main di taman bermain atau di time zone? Ada, Miss. Ada. Si Aaron ya. Ada. Ada ya. Oke. Seru nggak? Seru nggak bermain di taman bermain seperti main itu? Main dulu sekalian makan di high stick, Miss. Wah, makan di high stick ya, Francis ya. Oke. Okay. Nah, semua tadi liburannya digunakan untuk senang-senang, untuk happy-happy, untuk makan, beli baju, bermain. Nah, pertanyaan Miss Chehaf nih. Ketika libur, ayo, ada nggak studentnya yang olahraga? Hayo, kamu ada yang olahraga nggak waktu libur kemarin? Ada, aku ada. Wah, ada? Kamu olahraga apa, Aaron? Basket. Basket, good. Nah, di tahun ini ada main basket. Saya, Vanessa olahraga apa kemarin, Vanessa? Berjemur, berlari. Wow, berlari. Larinya di mana? Di komplek? Di komplek perumahan, kelilingi kompleknya sampai muter-muter dari pagi sampai sore. Komplek. Bentar aja lari-larinya ya. Oke, coba siapa yang ada berolahraga ketika libur kemarin silahkan raise hand. Olahraga apa saja? Ayo, bebas olahraga apa saja. Kalau ada silahkan raise hand. Gravela buka kamera video, Ethan. Ayo, kalau ada lakukan olahraga coba raise hand. Apa saja, entah itu bersepeda, entah itu kamu jogging, jalan di komplek rumah. Ayo, ada enggak? Main basket kata si Aaron tadi. Ayo, Nicholas, where are you, Nicholas? Enggak kelihatan lagi si Nicholas. Libur sekolah. Siapa tahu ada yang main yang balet, ngedance. Ayo, ada enggak kemarin waktu libur itu kamu olahraga sedikit aja? Atau di rumah itu digunakan untuk main gadget aja atau untuk liburan aja? Kemarin itu enggak ada olahraganya sama sekali. Oke. Bisa aku main iPad? Main engklek. Miss, can I go to the restroom? Oke, Jayden. Nah, jadi dengarkan Miss Chelsea. Walaupun libur, kita masih tetap bisa lakukan olahraga di rumah atau di tempat liburan kita. Mungkin kamu tadi ada yang pergi main ke mall atau ke hotel atau ke Brastagi. Mungkin kamu ada berenang di sana. Kemudian bisa bersepeda, bisa jalan santai di pagi hari. Oke, okay, atau bisa lari pagi. Setidaknya tetap bisa lakukan aktivitas olahraga dimanapun berada. Oke, okay, ya. Nah, Miss Chehafni mau kasih kamu sebuah aktivitas olahraga yang bisa dilakukan di rumah. Coba lihat bukunya di halaman 53. Ayo, kita buka sama-sama bukunya di halaman 53. Oke, okay. Boleh lihat bukunya. Sudah ketemu nggak halaman 53? Belum ketemu ya. Seperti ini sudah. Ini ada 55. Ada. Ya, benar sekali ya. Kita senam lantai.
Yes, benar Vanessa. Aktivitas senam lantai. Ya, benar Pairin yang itu ya. Ayo nak, semua buka bukunya halaman 53. Nah, di sini di gambar Miss Cihaf, ini di PowerPoint Miss, coba lihat, perhatikan ke depan. Nah, ada tiga orang anak. Ini sedang apa mereka ini ya? Coba lihat ini, yang tiga orang anak ini. Sedang apakah mereka? Wah, nah tidur-tidur mereka di lantai. Ngapain ya mereka ini? Gak tahu. Yoga. Mereka tidur di lantai. Yoga, Mi. Yoga, kata si Vanessa. Halaman berapa, Miss? Boleh buka bukunya halaman 53, Ken? Ayo, Ken boleh buka halaman 53. Nah, senam lantai. Coba Miss mau pilih satu orang student untuk baca tulisan di layar, Miss. Miss harap ini kelas 1D pasti udah pintar-pintar baca. Friends Derich, Ivory. Mana ini sih? Peri mau baca. Ya, gantian ya. Miss Cihafni yang pilih saja. Miss pilih si yang baca itu siapa ya? Miss pilih... Aaron. Ayo, Aaron yang baca. Senam lantai adalah gerakan untuk melatih kelenturan, keseimbangan, tubuh, kekuatan, dan keberanian. Wow, cepat sekali si Aaron bacanya. Miss Cihafni sampai tersengal-sengal lihat si Aaron bacanya. Cepat sekali. Kencang sekali seperti berlari. Oke? Gerak senam lantai itu merupakan gerakan yang dapat melatih kelenturan, keseimbangan tubuh, dan kekuatan juga keberanian kita. Maksudnya keberanian untuk melakukan gerakan-gerakan yang nanti ada di buku kita dari mulai halaman 53 sampai ke halaman 61. Ya, nanti akan banyak sekali gerakan-gerakannya. Oke. Nah, kenapa dibilang senam lantai? Karena senam lantai itu merupakan aktivitas olahraga yang bisa dilakukan di lantai. Ya, bisa juga dilakukan di lantai. Jadi kamu bisa lakukan ini di rumah. Ya, gerakan-gerakannya bisa dilakukan di rumah nanti. Oke. Kemudian senam lantai ini di tempat dan gerakan menggantung. Kemarin kita berpindah tempat. Oke, kita langsung saja. Kita lihat dulu. Cima, ayo Nicholas buka buku halaman 55, Nicholas. Ayo lihat dua gambar di halaman 55. Silahkan dilihat di halaman 55. Nicholas, mana buku? Oke, sudah. Miss Cihafni akan kasih nomor di gambar yang di layar, Miss. Nomor Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Oke, coba perhatikan gambar ini. Manakah kira-kira gambar yang paling gampang sekali untuk kita lakukan? Velofli, coba kameranya diturunin, nak, Velofli, supaya Miss bisa lihat wajah Velofli. Nah, duduknya yang benar kalau enggak. Ah, gitu ya. Oke, coba pilih mana gerakan yang paling gampang kira-kira untuk dilakukan sekarang. Ayo, yang mana kira-kira? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Nomor satu. Nicholas duduk yang benar, jangan muter-muter. Miss Cihafni kepalanya jadi ikut muter-muter. Lihat si Nicholas. Ya. Oke, Nicholas duduk yang benar, Nicholas. Miss Cihafni lagi sakit ini, lagi flu. Kalau kamu muter-muter, Miss Cihafni makin muter-muter otaknya. Di sini. Ya. Oke. Nah, yang pertama itu gerakan melompat. Yang kedua juga gerakan melompat, tapi berbeda. Dia pakai benda. Lompat kanan-kiri, tapi dia pakai benda. Kalau nanti ke kanan, dia lompat ke kanan. Kalau ke kiri, dia lompat ke ban yang ke kiri. Kemudian yang terakhir itu gerakan melompat pakai ban juga ke depan seperti ini. Oke, nah jadi semua gerakan ini akan kita contohkan, akan kita praktekkan sama-sama. Tapi Miss Cihafni mau kasih tantangan dulu untuk gerakan yang pertama. Oke, di hari pertama kita sudah lompat-lompat ini. Oke deh, Miss Cihafni mau lihat dulu studentnya lompat-lompat. Ini kelas 1D, semua Miss lihat sudah ready ini mau lompat-lompat. Si Isabel belum. Isabel, where are you, Isabel? Baru kelihatan wajahnya. Ayo, oke. Ini hari pertama Miss Cihafni suruh lompat-lompat studentnya. Oke, silahkan berdiri Miss Cihafni mau kasih tantangan. Lompat ke depan sejauh mungkin, ayunkan tangannya dari depan ke belakang. Kalau ada lantai keramik di rumahnya, kamu hitung berapa kamu bisa lompati. Usahakan dia itu kira-kira 4
atau 5 langkah. Kalau 4 sama 5 langkah sudah bisa, Miss kasih jempol nanti ya. Oke, ready ya. Nanti kalau kamu sudah selesai melompat, kasih tahu sama Miss Jahni kamu bisa lompat berapa langkah, sejauh apa yang bisa kamu lompati ya. Ayo, Aaron, Jaden, silakan berdiri. Miss Sela Rigiantowen, berdiri. Ayo, nah. Oke, okay. Ayo Ivory, Angeline, Friends Derich. Si Friends Derich di mana ini? Cuman kursi yang Miss lihat. Oke, okay. Miss hitung ya. Miss hitung, silahkan hitung berapa kotak yang bisa kamu lompati atau berapa langkah. Ready? Lompat sejauh mungkin. 1, 2, 3, lompat. Good can. Ayo, Jaden. Lompatnya ke depan, bukan ke atas. Kalau Miss bilang lompat setinggi mungkin, baru lompatnya ke atas. Kalau Miss bilang lompat sejauh mungkin, kamu harus lompat ke kotak. Ya, oke. Okay. Kalau Miss bilang lompat sejauh mungkin, berarti lompatnya ke depan, bukan ke atas. Kalau setinggi mungkin, baru ke atas ya. Jaden, itu baru ke atas Jaden, yang Miss bilang ke depan ya. Oke, okay, sekarang lompat ke depan sejauh mungkin. Ready? 1, 2, lompat. Oke, okay, sekali saja. Cukup. Coba siapa yang bisa 3 sampai 4 langkah? Last hand. Saya 2. Saya 2. Siapa itu yang 2? Mungkin kotaknya besar ya. 3. Good job. Iya, tadi sama lompatnya 1. 1. Cuma 1? Iya. Cuma 1. 5. Kamu sudah lompat. Oke. Okay. Iya. Clairin, kamu bisa berapa, Clairin? Clairin. Ini si Darren apa? Kok kasih kertas gemisnya? Apa itu, Darren? Darren, where are you? Ini si Darren udah buka kamera video enggak? Darren. Itu filter. Iya, itu foto filters. Dia ternyata. Itu background-nya ternyata. Kira itu dia. Darren. Ya, oke. Okay. Tadi Miss lihat si Vanessa lompatnya sudah lumayan jauh. Berapa kotak, Vanessa? 5 kotak, Miss. 5? Kalau saya 9. Aduh, 9. Mungkin kotaknya kecil-kecil seperti catatan Miss Jahni ini. Kecil ya kotaknya. 1. Kotaknya begini. 1 kotak. Aku 5. Kalau kecil bisa 9, tapi kalau besar tidak mungkin bisa 9 ya. Anak kelas 1 SD pasti belum. Mungkin kalau aku dari 1 kotak ya. Hah? Ya, Velofli? Aku dari kotak 1 ke kotak 2. Kotak 1 sampai ke kotak 4. Good. Nah, jadi itu gerakan yang paling gampang sekali yang bisa dilakukan di rumah, olahraga di rumah. Lompat-lompat itu juga termasuk olahraga. Tapi jangan lompat-lompat di atas kasur ya. Nanti mamanya marah. Nanti mamanya cari Miss Jahaf nih, kenapa si Vanessa disuruh lompat-lompat di kasur. Oke, jangan lompat di kasur ya. Lompatnya di situ aja. Nah, seperti si Velofli tadi. Mungkin. Ya, ayunkan tangannya sekuat tenaganya, lompat sejauh mungkin ke depan. Ya, iya. Oke. Si Clairin, lompatnya sekali aja Clairin. Nggak usah banyak-banyak. Sekali tapi jauh. Ya, ya. Oke. Nah, kemudian semua sudah boleh duduk, perhatikan di kamu capek. Di hari pertama Miss Chafni sudah buat studennya capek ini katanya. Oke, okay. Sekarang boleh duduk. Duduk aja. Oke. Okay. Miss enggak suruh lompat-lompat. Saya berhasil 5 kotak. Oh, 5 kotak, berhasil 5 kotak. Bagus sekali. Betul ya, ini iya. Vanessa sudah boleh duduk, Vanessa. Duduk yang benar. Velofli juga. Oke. Okay. Oke, sudah boleh duduk. Oke. Nah, hari ini Miss Chafni tidak mau studennya capek-capek sekali. Minggu depan baru Miss kasih yang capek-capek sekali ya. Oke. Nah, minggu depan kita akan contohkan gerakan yang nomor 2 dan yang nomor 3. Ayo lihat di layar Miss. Nomor 2 dan nomor 3. Berarti di sini kan ada dia ada ban. Ini ada ban. Kalau kita gunakan apa, Miss? Minggu depan Miss Jahni mau kamu gunakan cangkir plastik. Di rumah ada cangkir plastik enggak? Atau cup, atau box, atau benda apa saja? Yang terbuat dari plastik. Iya, enggak boleh kena. Pokoknya yang terbuat dari plastik. Kita main games.
Tapi gamesnya nanti akan capek, studentnya akan keringatan. Nah, seperti si Kenik punya boleh lah. Seperti Miss Chihafnya juga boleh. Tapi semakin tinggi bendanya, semakin susah kamu untuk lompatnya. Karena kalau disentuh nanti Miss Chihafnya kasih kamu hukuman. Nggak boleh dipijak bendanya. Ya, Miss Chihafnya akan kasih kamu punishment. Ya, oke. Okay? Jadi ingat. Untuk siapkan benda, seperti si Darren juga bisa. Tapi kalau semakin tinggi kamu siapkan bendanya, akan semakin susah dilompatin. Oke, Miss kasih tulis di sini supaya kamu tidak lupa. Tiga buah benda, boleh cangkir, cangkir plastik, ya. Boleh box, boleh apalagi ya, botol minum juga boleh, botol minum boleh. Yang penting dia bendanya terbuat dari plastik. Oke, cup juga boleh. Ini? Seperti apa? Boleh, boleh lah, boleh. Tapi nanti jangan dipijak ya, nggak boleh dipijak. Kita harus lompat-lompat. Oke? Nah, gerakan ketiga juga sama. Nanti seperti itu, Miss akan kasih jarak yang jauh. Jadi kamu harus bisa lompat dari benda nomor satu ke benda nomor dua. Seperti itu. Atau lompatnya dari benda nomor satu ke benda nomor tiga. Ya, Claire? Nanti aku berpindahan. Ya, ya, ya. Oke, masih lama, masih belajar, masih ada 8 menit lagi, Clairin. Sudah nggak sabar ini si Clairin mau berdoa. Oke, jadi diingat minggu depan kita siapkan 3 buah benda. Kalau paham kasih tanda oke-nya dulu. Miss mau lihat, dengar nggak ini studentnya apa yang Miss bilang? Ayo, kasih tanda oke-nya seperti ini kalau kamu dengar apa yang Miss bilang tadi untuk siapkan benda. Ayo. Ethan, oke, okay. Ken, Ivory, oke, okay, paham ya? Berarti minggu depan kita akan main games. Dan jangan lupa untuk sarapan, karena minggu depan Miss Chafnya akan kasih banyak gerakan sama studentnya. Jadi jangan lupa sarapan ya, nanti pasti bakalan capek sama Missnya. Oke, okay. Nah selain itu gerakan apa lagi yang mau kita lakukan minggu depan? Oke, okay. Ini juga ada lompat-lompat, masih lompat-lompat, oke. Okay. Nah, tadi ada yang bilang, Miss, saya main engklek. Nah, ini seperti main engklek dia. Tapi kasih sebuah benda dipegang. Sudah lihat gerakan ini yang di layar, Miss? Gerak berjingkat. Oke, gerak berjingkat. Miss Chafni mau tanya dulu. Kalau gerak berjingkat itu, dia menggunakan satu kaki atau dua kaki? Ayo, sama seperti meloncat dan melompat. Pakai dua kaki atau satu kaki? Dua kaki. Dua kaki. Berjingkat pakai dua kaki. Ayo yang benar. Satu kaki. Ya, kaki. Satu kaki. Ya, benar. Jadi dia akan lompat ke kotak satu, lompat ke kotak dua, lompat ke kotak tiga, lompat ke kotak empat. Oke, okay. Nah ini menggunakan satu kaki, jadi sambil bawa di sini balon ya. Kalau kita nanti bawa ini aja, botol minumnya aja sambil lompat. Oke, okay. Bisa nggak lompat jingkatnya itu? Ada trampolin? Aku ke restroom. Ya, boleh ke restroom. Oke. Okay. Nah, jadi minggu depan kita akan olahraga sama-sama. Wah, si Clairin sambil bawa kursi lagi dia jingkat-jingkatnya. Nanti sambil bawa lemari, lama-lama sambil bawa mobil. Mobil-mobilan maksud Miss Chihafni. Oke. Okay. Nah, jadi minggu depan kita akan coba gerakannya satu persatu. Oke, okay, jadi pastikan kamu harus sarapan pagi hari karena mau lompat-lompat sama Miss Chihaf nih. Nanti sampai rumah. Ya? Di rumah macam nanti kitnya nggak ada balon, nggak ada bula-bula sebanyak pakai apa, Miss? Nggak ada balon? Miss, I go to restroom. Boleh. Iya, nanti bendanya boleh apa aja ya. Boleh apa aja, nggak harus balon tadi Miss bilang. Nggak usah pakai balon, kita pakai botol minum aja nanti. Oke, okay? Next. Yep. Yang terakhir, iya dengarkan Miss. Yang terakhir kita melakukan gerakan apa lagi ya minggu depan selain itu. Nah, lihat di layar Miss gambarnya. Nah, yang suka balet pasti suka gerakan ini. Gerakan menirukan pesawat terbang.
Okay. Nah, kalau ini nggak pakai alat dia, gerakannya di tempat. Yang tadi berpindah tempat, yang ini tidak berpindah tempat. Yang suka balet pasti suka gerakan-gerakan seperti ini. Dan nggak boleh goyang, dia harus seperti gambar nomor 2 ini. Okay? Jadi banyak sekali gerakan minggu depan yang mau kita coba. Ingat, saya sudah coba buat, aku bisa 15 detik. Wow, 15 detik. Nanti Miss Chelsea tambah sampai 1 jam. Sampai pelajarannya selesai. Sanggup nggak ya 1 jam? Nggak sanggup lah ya. Nanti Miss tambah durasinya. Nggak cuma sampai 15 detik. Miss tambah jadi 30 detik. Bisa nggak ya ditahan sampai 30 detik seperti gerakan tadi? Oke. Jadi kita lakukan minggu depan. Oke ya. Nah, hari ini Miss Chafni nggak akan kasih tugas. Miss Chafni lagi baik hati, nggak kasih tugas. Oke ya, Miss Chafni nggak ada kasih tugas latihan. Tapi ada catatan ya, Miss. Iya, catatan juga ada. Nggak ada tugas latihan, nggak ada catatan. Hari ini studentnya berbahagia. Miss Chafni nggak ada kasih catatan dan tugas. Nah, tapi minggu depan kita akan ada catatan. Jadi jangan lupa catatannya ya. Catatannya belum hilang kan? Mana tahu karena libur catatannya hilang jadinya. Oke, okay? Masih tetap pakai catatan tidak, yang sama. Iya, tidak hilang ya. Masih tetap pakai catatan yang sama. Oke okay deh, sebelum kita selesai belajar, sebelum kita tutup, Miss Chafni mau kita berdoa sama-sama dulu. Oke. Okay? Nah, semua duduk yang benar, duduk yang rapi, ambil sikap berdoa yang baik dan benar. Oke, okay, Miss Chafni akan share. Oke, okay, yang bacakan doa tadi si Clairin ya. Si Clairin di mana si Clairin? Masih ada nggak si Clairin di dalam Zoom-nya? Ini tadi 23 orang partisipan, sekarang sudah 22. Clairin, where are you? Clairin? Hah, nggak di tempat lagi si Clairin. Clairin, Queen Russell. Wah, si Clairin tidak ada. Kalau tidak ada, Miss ganti aja yang baca doa. Miss pilih si... Vanessa, Vanessa bisa baca doa Vanessa? Oke, okay, semua ambil sikap berdoa yang baik dan benar, duduk yang benar, ambil sikap berdoa yang baik dan benar. Doa selesai belajar dan makan siang dibaca Vanessa. Terima kasih Tuhan Maha Pengasih kami ucapkan kepada-Mu. Telah memberi satu hari yang indah kepada kami. Berkat kekuatan kasih-Mu, kami bisa menerima dan memahami ilmu pelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru dan guru. Tuhan Maha Pengasih, kini tiba saatnya makan siang. Kami bersyukur atas berkah makanan yang Engkau berikan kepada kami setiap saat. Karena adanya limpahan aneka buah sayur dan palawija serta makanan sehat bergizi yang Engkau berikan, kami bisa tumbuh besar, sehat jiwa raga hingga hari ini. Terima kasih Tuhan Yang Maha Pengasih. Doa selesai. Berdoa selesai. Nah, kenapa si Clairin baru muncul? Jadinya kan Miss pilih si Vanessa untuk baca doa. Tadi Miss panggil-panggil Clairin, baru muncul sekarang. Oke deh, say apa sama Vanessa? Say, thank you Vanessa. Thank you, Jami. Ambil student Miss. Oke. Clairin, pagi-pagi pimpin doa, cepat bangun, cepat hadir di Zoom ya, cepat join ya. Lama-lama.